Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana ila 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma jahilna wa zakkirna ma nasina. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, di hari yang paling berkat, hari Jumat Sayyidul Ayyam, sementara kita menunggu masuknya solat ataupun fardu Jumat, insyaAllah pada pagi ini kita isi sedikit dengan beberapa ilmu yang saya petik dari beberapa kitab, antaranya ialah yang telah ditulis oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, insyaAllah, iaitu mengenai dengan hakikat takwa dan hakikat dunia. Kerana Al-A'mashi radhiyallahu anhu pernah berkata, jadi ini ada asar, ada hadis, ada asar daripada para ulama yang berbunyi, man kana ra'su malihi taqwa kallatil alsunu an wasfi ribhi dinihi wa man kana ra'su malihi dunya kallatil alsunu an wasfi khusrani dinihi. Yang lebih kurang maksudnya, man kana ra'su malihi taqwa, barang siapa yang modal pokoknya adalah takwa, barang siapa yang bermodalkan takwa, maka kallatil alsunu, maka lidahnya an wasbihi ribh dinihi, maknanya lidahnya menjadi keluh untuk menghitung keuntungan agamanya. Maknanya siapa yang modal kehidupannya, modal dirinya, modal dirinya, modal kehidupannya, modal hatinya, jasadnya adalah takwa, maka lidahnya akan keluh untuk menghitung keuntungan-keuntungan agamanya. Maknanya orang-orang yang bermodalkan takwa dalam kehidupan dia, dalam pemikiran dia, dalam niat dia, maka orang-orang ini tidak dapat menghitung kebaikan-kebaikan yang akan dia dapati daripada ketakwaannya kepada Allah SWT. Kemudian, wa man kana ra'su malihi dunya, barang siapa yang modal hidupnya adalah bermodalkan dunia, kallatil alsunu, maka lidahnya juga tidak mampu berkata apa, an wasfi khusrani dinihi, untuk mensifatkan, untuk menghitungkan, untuk menjumlah, untuk mengira kerugian-kerugian agamanya. Maknanya takwa ini merupakan asas kepada kehidupan kita, sehingga kan disebutkan oleh para ulama bagaimana kita harus berpegang teguh pada prinsip ketakwaan, menjunjung tinggi perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala perbuatan derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sufyan ats-Tsauri. Sufyan ats-Tsauri yang radhiyallahu anhu, yang telah pernah diriwayatkan oleh Sufyan ats-Tsauri, pernah berkata, kullu ma'siyatin an syahwatin fa innahu yurja ghufranuha. Maknanya setiap maksiat, kullu ma'siyatin an syahwatin, yang berpunca, yang timbul, yang datangnya daripada syahwat, fa innahu yurja ghufranahu, maka dapatlah diharapkan keampunannya. Apakah yang dimaksudkan oleh
riwayat ini, yaitu setiap Sufyan As-Suri ini tuan-tuan adalah guru kepada Imam Malik, yaitu salah satu daripada imam mazhab yang keempat. Dia mengatakan bahawa setiap maksiat yang timbul daripada syahwat, maka dapatlah diharapkan keampunan. Maknanya kalau kita berbuat maksiat kerana syahwat, kerana keinginan nafsu kita, apa sahaja yang kita lakukan maksiat-maksiat di dunia ini kerana keinginan nafsu, syahwat kita, itu ada obatnya, iaitulah memohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kullu ma'siyatin an kibrin. Tetapi setiap maksiat an kibrin yang datangnya daripada rasa sombong. Kenapa kamu buat maksiat? Ah, ini bukan ada apa-apa. Saya tidak akan diseksa. Ini semuanya karena sombongnya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Fa innahu la yurja ghufranahu. Ini tidak ada jalan untuk diampunkan. Sebab sombong itu adalah sebagian daripada sifat riya, bukannya datangnya dari nafsu. Lianna, oleh kerana sebabnya ialah maksiatal iblisa kana asluha. Iblis itu dia buat maksiat bukan kerana syahwatnya, tetapi iblis itu membuat maksiat kerana sombongnya. Bila ditanyakan kepada iblis, ketika iblis menggoda anak Nabi Nuh di dalam bahtera Nabi Nuh yang besar, ditanyakan, kamu siapa? Kamu keluar daripada bahteraku. Aku iblis. Jadi lalu kenapa kamu ada di sini? Aku datang sini wahai Nuh untuk menggoda umatmu yang ada di dalam bahtera itu. Biarlah mereka ada dalam bahtera, tetapi jiwa mereka, hati mereka bersama dengan aku. Lalu Nabi Nuh menghalaunya. Dia kata, tidak apa, aku akan keluar, tapi ingat bahwa aku akan menggoda manusia berdasarkan kepada sifat sombongnya. Karena aku telah sombong dengan Allah Subhanahu Wa Taala, disuruh aku fasajadu, aku sujud pada Adam, aku tidak mau Adam. Karena Adam itu khalaqtahu min nar, aku dijadikan daripada nar, daripada api. Sedangkan Nabi Adam itu min turab, daripada tanah. Maka sombong inilah yang menyebabkan aku dicampakkan oleh Allah ke dalam api neraka, dikeluarkan daripada syurga. Nah, itulah kenyataan daripada iblis. Jadi kalau orang yang membuat maksiat kerana dia memang daripada syahwat keinginannya, maka istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu merupakan jalan untuk menghapuskan segala dosanya. Manakala kena dia kata li anna maksiat iblis kana asluha, kerana asal maksiat iblis itu daripada kibr, daripada sombong. Minal kibri wa zalata sayyidina Adam kana asluha minal syahwah. Sedangkan perbuatan yang telah dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam berpunca dari maksiat. Nabi Adam teringin untuk memakan, dia tergoda untuk memakan buah khuldi ini bukan kerana dia sombong dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi kerana keinginan syahwatnya. Maka Allah Subhanahu wa taala telah mengampuninya. Asar di atas ini ialah setiap maksiat yang timbul dari keinginan nafsu, yaitu keinginan untuk berbuat sesuatu, masih ada harapan untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Manakala sebaliknya, setiap maksiat yang timbul kerana dorongan suatu kesombongan, maka tidak ada harapan untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kena dikatakan tadi iblis ini menganggap dirinya lebih baik daripada Nabi Adam alaihissalam. Khalaqtahu min turab wa khalaqtahu min nar wa khalaqtahu, dan dia dijadikan daripada turab. Mana boleh sama?
tunggulah bagi, tentulah bagi dia api itu lebih hebat, api itu lebih besar kekuatannya daripada tanah. Maka itulah kesombongannya kepada Nabi Adam alaihissalam. Jadi kita lihat ahli zuhud pernah juga menyatakan dengan perkataan man aznaba zanban wa huwa yadhhaku. Barang wa man aznaba, barang siapa yang berbuat dosa wa huwa yadhhak, sedangkan pada ketika itu dia ketawa, sambil ketawa, fa inna Allah taala yudkhiluhun nar, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mencampakkan dia ke dalam neraka dalam keadaan wa huwa yabki. Siapa yang buat maksiat, siapa yang buat dosa, dia ketawa, dia seronok dengan maksiat yang dilakukan, maka Allah Ta'ala akan masukkan dia dalam neraka dalam keadaan dia menangis karena dia melakukan maksiat itu dengan seronok. Dia tidak ingat Allah Subhanahu wa taala. Maka pada ketika itu Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan dia ke dalam neraka dalam keadaan dia menangis. Wa man ata'a, barang siapa yang taat pada Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang menangis wa huwa yabki, dalam ketaatan dia menangis kerana taat pada Allah Subhanahu wa taala, dia menangis kerana takut pada Allah Subhanahu wa taala, dia menangis kerana takutkan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Di dunia ini dia menangis dengan ketakwaan dia. Fa inna Allah taala yudkhiluhul jannah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan dia ke dalam syurga. Wa huwa yadhhak, sedangkan dia dalam keadaan seronok dan ketawa masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya sini, orang-orang yang zuhud mereka tidak mempedulikan dunia. Maksudnya di sini ialah dunia ini adalah sementara. Mereka mengambilnya sekadar keperluan dan sederhana. Mereka mengambil dunia ini sekadar macam kita pergi ke satu tempat. Kalau kita musafir satu hari, takkanlah kita bawa pakaian satu lori. Orang gelak, mau bagaimana kau ustaz? Saya mau pergi ranau, Pak. Bila besok aku balik. Berapa banyak kau bawa keperluan? Satu lori. Pakaiannya habis di rumah dibawa. Maka ini tidak sesuai dengan kehidupan di dunia. Jadi orang-orang sedemikian, dia hanya mengambil dunia ini sekadar keperluannya untuk sampai ke satu tempat yang dia destinasi yang kekal dan abadi. Bukan bermakna kita tidak boleh mengambil dunia ini, tetapi mengambil dunia ini sekadar keperluan, dan bila ada kelebihan daripada keperluan ini, maka kurangkanlah bebanmu, kata Rasulullah. Ketika Rasulullah memberikan pesanan dan nasihat kepada Abu Darda, Abu Zar Al-Ghifari juga, Rasulullah memberikan peringatan kepada dia, ambillah bekalmu tetapi ringankanlah bebananmu, karena perjalananmu jauh dan penuh dengan rintangan untuk menuju satu tempat. Jadi di dalam hal ini orang yang melakukan maksiat, dia tidak akan menangis, dia akan suka, dan dia akan menangis bila Allah Ta'ala memasukkan dia, mencampakkan ke dalam neraka. Sebab itulah sebahagian ahli hikmah ada mengatakan la tahqirudz dzunuba astighfar. Dia kata janganlah engkau meremehkan dosa-dosa kecil, kerana fa innaha tasya'abu minha dzunubal kibar, kerana dari situlah berseminya dosa-dosa besar. Biasa gunakan apa ni, dosa kecil tidak apa, dosa kecil ini senang saja tuan-tuan, ambil wuduk hilang, buat lagi dosa kecil, ambil wuduk hilang, wuduk buat dosa kecil, istighfar astagfirullahalazim hilang. Apakah kita mengira Allah Ta'ala itu tidak tahu niat kita? Apakah kita mengira bahwa Allah SWT ini boleh kita perbodoh-bodohkan? Buat dosa tidak apa-apa, astagfirullahalazim. Sebab apa? Dia tahu dalam kitab Jauhar Al-Mauhub,
Allah Subhanahu wa taala menganggap orang yang beristighfar itu adalah kekasihnya. Allah Subhanahu wa taala bertanya, wahai kekasihku, kemana kamu menghilang? Bila kita istighfar, wahai kekasihku, sekarang baru kau datang. Karena Allah Subhanahu wa taala amat merindui hambanya yang beristighfar dan memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita malu. Oh ya, aku tidak mau istighfar, malu aku. Itu adalah merugikan diri kita sendiri. Karena Allah Subhanahu wa taala mengharapkan, menunggu, menanti hamba-hambanya supaya beristighfar kepadanya. Karena inilah dia salah satu daripada sifat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ghafurur rahim. Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengampuni, sedang kita sombong, tidak mau memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena dosa-dosa yang kecil dipandang remeh, lama-lama sudah jadi kebiasaan. Bila sudah jadi kebiasaan, tuan-tuan, sukar untuk kita menghapuskan, menghilangkan, dan juga menghindarkan dia daripada kehidupan kita. Karena itulah, setiap apa saja dosa kecil itu, segera kita bertobat, segera kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak kaedah untuk kita melenyapkan, menghapuskan dosa-dosa kecil ini. Istighfar juga menghapuskan dosa kecil. Kita berwudu juga menghapuskan dosa kecil. Kita juga memuliakan tetamu juga menghapuskan dosa kecil. Kita memuliakan jiran juga menghapuskan dosa kecil. Kita memberi salam pada orang juga menghapuskan dosa kecil. Banyak kaedah, banyak cara ibadah yang Allah Ta'ala tunjukkan untuk menghapuskan dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah juga bersabda, La saghirata ma'al isra ma'al israri wala kabirata ma'al istighfari. Rasulullah pernah bersabda, dia kata, La saghirata, dosa kecil tidaklah dipandang remeh, ma'al israr, ma'al israr, jika dia terus menerus dilakukan. Dosa kecil tidaklah dipandang remeh jika terus menerus dilakukan. Bila terus menerus dilakukan, dia bukan lagi dosa kecil, dia sudah boleh menjadi dosa yang besar. Tetapi sebelum dia jadi besar, kita halang dia. Biar dosa kecil yang kita lakukan ini tidak menjadi besar dengan kita memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Man istaghfara ghafarallahu lahu min dzunubihi. Barang siapa yang beristighfar, Allah Subhanahu wa taala mengampunkan segala dosa-dosanya. Itu banyak cerita-cerita yang sedemikian. Jadi dosa kemudian wala kabirata ma'al istighfar. Dan dosa besar yang dilakukan oleh hamba-hamba, oleh kita manusia, tidaklah disifatkan berbahaya. Karena ma'al istighfar, selagi kita disertai dengan memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya di sini ialah dosa-dosa besar manapun kita lakukan, Allah Subhanahu wa taala sentiasa menunggu kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidaklah sesuatu yang membawa syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang syirik dengan Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada ampun. Tidak ada ampun dengan Allah Subhanahu wa taala. Kibr, sombong tadi itu boleh membawa kepada syirik. Bila kita sombong, dia menafikan Allah Subhanahu wa taala. Dia lebih besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah kesan daripada sombong, daripada kibir. Tetapi kalau kita buat dosa dan kita mohon ampun, selagi kita tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka itu tidaklah dikira sebagai satu yang menduakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dan kembalilah, bertaubatlah. Taubat ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita bertaubat Allah Taala, bila kita buat maksiat, Allah Taala kata, hamba-Ku jauh daripada Aku. Bila kita istighfar, Allah Taala, hamba-Ku telah dekat pada Aku. Itu di dalam kitab-kitab tasawuf. Bila kamu berbuat maksiat, maka kamu jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Bila kamu beristighfar, bertaubat, maka kamu hampir dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah
amat mencintai hambanya, ketika buat salah minta ampun. Nah, begitu. Jadi bertaubatlah, kembalilah kamu sekalian kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu memperolehi kejayaan. Kemudian ada lagi satu hadis Rasulullah SAW. At-taibu habibullah wa at-taibu minaz zambi kaman la zambalah. Maknanya orang-orang yang bertaubat itu adalah kekasih Allah. Setiap sahabat, siapa saja yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, at-taibu habibullah. Siapa saja bertaubat itu adalah kekasih Allah. Wa at-taibu minaz zambi kaman la zambalah. Orang yang bertaubat daripada segala dosanya ini diumpamakan orang yang tidak ada apa-apa dosa lagi. Orang yang tidak berdosa itu adalah diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ibnu Mas'ud. Jadi oleh kerana yang demikian, kita memohon pada Allah Subhanahu Taala supaya kehidupan kita ini penuh dengan taubat kepada Allah Subhanahu Taala. Sebab di dunia ini, seperti mana Abu Bakar As-Siddiq pernah meriwayatkan satu tafsiran daripada ayat Allah, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, telah tampaklah kerosakan di muka, di daratan dan di lautan ini adalah kerana perbuatan tangan-tangan manusia sendiri. Oleh itu, apa saja kerosakan yang ada di muka bumi ini ada kaitannya dengan manusia. Kalau yang minggu lepas kita sentiasa bertanya, kenapa tidak turunkan hujan? Kenapa hujan ini tidak turun? Ini panas. Apakah Allah Subhanahu wa taala tidak kasih sayangnya kepada kita? Lalu 2-3 hari lepas turunlah hujan. Kita pun seronok, ya Allah, ini doaku. Tapi tuan-tuan, dalam huraian-huraian yang kita dengar daripada ulama, tidak semestinya doa kita itulah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di kalangan makhluk Allah di muka bumi ini ada burung-burung, ada binatang, ada tumbuh-tumbuhan. Mereka berselawat, mereka memohon pada Allah Subhanahu wa taala. Kerana mereka mau hidup dan juga mereka maukan hujan, maka diturunkan hujan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kalanya disebabkan bukan kerana kita, tetapi kerana makhluk lain daripada manusia. Jadi kita tumpang dengan tumbuh-tumbuhan, kita tumpang dengan binatang-binatang yang memohon pada Allah Subhanahu wa taala kerana mereka mau hidup. Kalau dinisbahkan kepada manusia agak sukar kerana kita ini banyak melakukan fasad di muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Namun demikian, kita tidak boleh la tayasu fi rahmatillah. Kita tidak boleh putus asa kerana Allah sifatnya itu innallaha ghafurur rahim, seperti mana yang telah kita bincangkan tadi. Jadi tuan-tuan, hanya sekadar inilah sedikit perkongsian mengenai dengan hakikat takwa dan kehidupan di dunia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan mendekatkan kita kepadanya dan kita hampir dengan Allah Subhanahu wa taala dengan kita ada senjata kita, yaitu istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.